Nah, ini dia guys, spot yang dipakai waktu itu Pak Presiden Joko Widodo dengan Barack Obama. Sebelum nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Halo guys, kembali lagi di Lodi Vlog Channel. Kali ini kita ada di Kebun Raya Bogor. Kita makan siang di sini di restoran yang namanya Grand Garden. Nah, jadi restoran Grand Garden ini biasa dipakai oleh mungkin beberapa kali dipakai oleh Presiden Joko Widodo ya untuk menerima tamu negara dan menyambut tamu negara di sini. Dan kalau yang kalian tahu dulu tuh menerima juga Barack Obama di sini ya untuk makan di restoran ini. Nah, nanti kita lihat nih sekelilingnya seperti apa sih dan apa aja sih keindahannya, oke? Cekidot sikat. Nah, ini dia ya arsitekturnya itu banyaknya itu mungkin karena dulu ini peninggalan Belanda, jadi arsitekturnya itu lebih ke Belanda-Belanda, seperti ada patung-patung singa seperti ini, kemudian patung inilah seperti gubernur jenderal gitu ya. Di sini banyak sekali. Nah, ini view yang di antara dua patung singa tadi ya. Jadi di depannya itu ada pohon kaktus dan di depannya sana itu adalah Kebun Raya Bogor ya. Kalian kalau mau explore Kebun Raya Bogor bisa jalan lewat sini juga. Ada air mancurnya, ada kolamnya, pokoknya banyak deh di sini view-nya. Nah, meja-mejanya di sepanjang lingkaran yang ada di lantai ini, restoran ini, itu banyak juga sih bangkunya, tapi kebanyakan memang sudah banyak yang reserve. Jadi kalau kalian kesini lebih baik telpon dulu mungkin ya, atau reserve dulu. Nah, ini patungnya nih, salah satu patungnya nih, lihat nih. Jadi kalau malam dia sebenarnya ini berfungsi sebagai lampu penerangan nih. Dan kalau malam ini lebih cantik kayaknya kalau untuk dilihat view-nya ya. Nah, ini dia guys, spot yang dipakai waktu itu Pak Presiden Joko Widodo dengan Barack Obama. Nah, dia pakai kursi yang ini. Dan di atas ini memang view-nya lebih agak tinggi dan lebih kelihatan ke bawah. Tuh, lihat, cantik ya. Nah, di sekitar lantai yang ini juga banyak juga nih guys bangkunya. Jadi tuh, jadi lumayan penuh nih kalau weekend. Ini lumayan penuh. Jadi kalian harus reserve dulu ya kalau bisa ya. Nah, ini adalah beberapa menu-menunya guys yang ada di sini ya. Kita lihat ya. Nah, ini kebanyakan nih menunya tuh ada macam-macam nih. Dan ini adalah harga-harganya nih guys. Kalau kalian lihat ya, standar sih ya, standar ya restoran ya. Nah, itu dia kira-kira harga-harganya. Berbagai menu deh di sini, banyak juga nih menunya. Selain yang di dalam, di sayap kanan dari restoran ini juga ada tempat yang di bawah pepohonan tuh ya. Kalau kalian mau makan di sana itu bisa juga tuh. Jadi ini banget lah, asri banget ya, karena memang ini ada di dalam Kebun Raya Bogor. Nah, kalau mau pesan makan, kalian tinggal pencet ini nih, atau mau bayar ya, udah selesai makan, kalian tinggal pencet yang ada tombol di sini, di mejanya tuh udah ada tombol-tombolnya. Jadi guys, dari restoran yang tadi, dari Grand Garden ini, kalian bisa apa ya, manggil inilah mobil wisata di Kebun Raya Bogor. Satu orang itu bayarnya 15.000. Jadi kalian bisa diantar langsung. Kalau kalian parkir di, kan ada tuh parkir yang di Pos Indonesia, parkir di depan atau di mana. Nah, bisa diantar dengan bayar masing-masing satu orang 15.000. Selamat datang di Kebun Raya Bogor. Iya. Jadi sekalian hiburan juga nih, Kebun Raya Bogor. Keliling dulu, habis itu baru ke parkiran. Untuk sabuk pengaman, tolong dipasangkan helipad Yosmus waktu Indonesia. Kalau dibongkar, bikin taman kembali. Itu dia guys, jalan-jalan kita di Kebun Raya Bogor, terutama di restorannya. Dan seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Dadah!